Dan Kongres FM antara yang hebat diperkatakan di media sosial Norsyah Ramli kini trending. Apa ceritanya? Ya, Ashwat, sejak siang tadi ya, selain daripada Pella Thomas, topik hangat yang diperkatakan di Twitter adalah mengenai Kongres FM. Yang paling dinanti-nanti adalah siapakah yang bakal menjadi Presiden FM selepas pemilihan ini. Dan kejayaan Tengku Abdullah Sultan Ahmad Shah sebagai Presiden baru FM disambut baik. Ucapan tahniah diberikan orang ramai terutamanya di media sosial berikutan kemenangan Tengku Abdullah menduduki jawatan Presiden FM 2014-2018. Dalam pada itu ada juga yang merasakan Tengku Ismail patut memegang jawatan Presiden FM untuk memberi peluang kepadanya membuat perubahan pada FM. Sementara itu, rata-rata harapan orang ramai agar Presiden baru FM ini dapat memberi perubahan kepada sukan bola sepak negara kita. Tengku Abdullah yang juga merupakan Tengku Mahkota Pahang menang undi sebanyak 27 berbanding 12 yang dimiliki Tengku Mahkota Johor Tengku Ismail. Keputusan ini dicapai setelah undian kali kedua dilakukan. Ini berikutan undian pertama tidak mencapai keputusan majoriti 2/3. Perebutan jawatan presiden ini adalah di antara Tengku Abdullah dan Tengku Ismail. Sebelum ini, Sultan Pahang, Sultan Ahmad Shah yang juga merupakan ayahanda kepada Tengku Abdullah menerajui FM hampir 30 tahun sejak tahun 1984.